Hei kawan, saya berjalan di antara hutan yang alami ini. Kehidupan masyarakat yang bergantung pada hutan yang bisa ditempuh tidak jauh dari kota. Hutan yang terlihat indah dan rindang ketika saya berdiri di bawah pepohonan. Namun, masyarakat masih melakukan penebangan pohon untuk membuat rumah ataupun membuat lahan berkebun. Maka itu, saya ingatkan untuk kita generasi Papua, mari kita sama-sama jaga dan lindungi yang masih ada. Lestarikan hutan Papua di Bumi Cendrawasih. Salam. Sungguh indah dan asli hutan di Papua. Air adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Mari kita jaga hutan dan melestarikannya agar bisa memenuhi kebutuhan. Yes, lumayan. Saya kutip tanah. Sekian episode kita di tengah hutan. Oke. Di mana saya berada pada saat ini, inilah hutan-hutannya. Yo, kita bersama-sama menjaga hutan kita buat masa depan kita. Selamat datang di Hutan Ayambori, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Hutan Ayambori merupakan salah satu hutan yang letaknya di bagian dalam Kampung Baru Ayambori, Dadogomer, Manokwari, bagian barat. Hutan Ayambori memiliki jenis tumbuhan dan tanaman, contohnya tanaman langsat, tanaman rambutan, tanaman durian, tanaman mangga, dan jenis tumbuhan lainnya. Adapun pesan dan pesan saya kepada ketorang semua untuk tetap menjaga dan melestarikan ketorang punya hutan dan tanah. Karena ada hutan dan tanah, maka ketorang dilahirkan dan dibesarkan. Karena hutan adalah paru-paru dunia. Sekian dan terima kasih. Hei kakak, hei adek, di mana hutanku? Daun yang berbisik nyanyikan hujan. Katakan, katakan, di mana hutanku?
di mana hutanku. Api dan awanku menjagaku, kau berikan aku nama itu. Open your eyes, open your soul, and you will find what once was lost. Open your arms, open your heart, and you will find what once you love. Hey Tanta, hey Om, kami mau bertanya, di mana danau dan... Oke teman-teman, sekarang saya berada di hutan mangrove. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari hutan mangrove. Teman-teman kamu tahu atau tidak? Hutan mangrove ini dia memiliki fungsi sebagai penahan ombak dan angin yang dari laut. Selain itu juga hutan mangrove ini adalah tempat penyimpanan karbon dioksida terbaik untuk mengurangi pemanasan global. Dan juga hutan mangrove ini adalah tempat hidup berbagai macam hewan yang akan menjadi sumber pangan bagi kehidupan manusia. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman sebagai generasi muda, kita bertugas sebagai menjaga dan melestarikan kita punya hutan mangrove yang indah ini. Karena kalau bukan kita orang, siapa lagi yang akan menjaga kita punya alam yang indah ini? Terima kasih. Thank you.